Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini di malam yang sunyi beserta hati yang sepi, insyaallah akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertema jagalah lisan jikalau hatimu tak ingin tergoreskan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi pernah berkata salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang insan terdapat kepada kemampuannya menjaga lisan. Tergantung lain terdapat, aku rasa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jagalah lisanmu jikalau kau tidak ingin diterkam dengan harimaumu. Karena seorang pepatah mengatakan lisanmu adalah harimaumu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jagalah lisan jikalau hatimu tak ingin tergoreskan. Karena apa? Karena dengan lisan kita bisa terluka. Karena apa? Karena dengan lisan jiwa dan ragamu bisa kecewa. Karena apa? Karena dengan lisan kita bisa merasakan mana bahagia dan mana luka. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi nafsuka mati ya tuka farfaq biha. Dirimu adalah kendaraanmu yang mampu membuatmu selamat dan celaka. Maka sayangilah dirimu oleh kamu sendiri. Jadi tunggu orang usaha deui gitu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan pernah malu terlihat bodoh. Malulah ketika kau berlagak sok pintar. Jangan pernah malu terlihat apa adanya. Malulah ketika kau terlihat ada apanya. Perbanyaklah bersyukur, kurangi insecure. Kurangi mencaci, perbanyaklah syukuri. Sakit wae hapun teng dina sadaya kalebatan jeung kakuranganna. Umur makila walatang durmaqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.